Baru-baru ni saya ada beli satu produk di Shopee, produk Ulanzi untuk saya punya Insta360. Jom layan sambil saya buat unboxing. Nama produk ni Ulanzi R094 Multifunctional Super Clamp with Ball Head Magic Arm. Apa fungsinya? Okey, nanti kejap lagi kita tunjuk macam mana nak gunakan benda lah ni. Harganya ialah RM63 termasuk pos. Okey, ini dia dah siap. Okey, tujuannya ialah untuk saya clampkan pada saya punya basikal. Jadi bila kita dah clamp ni, kita boleh lekatkan kita punya apa invisible stick untuk Insta360. Okey, tujuannya untuk rakamkan kita punya perjalanan kayuhan basikal kita. Jadi kalau dah pakai benda lah ni, dah tak perlulah kita terkial-kial nak pegang kamera sebelah tangan, nak kayuh pula, nak pegang handle kan. Ha, jadi benda ni dah kukuh dekat belakang seat. Bergantung pada jenis basikal jugalah. Kalau tadi saya lekatkan di belakang, yang ini saya cuba lekatkan di bahagian handle pula. Ha, jadi sama juga lekatkan kita punya ni. Insta360 punya invisible stick ni, dan kemudian insyaAllah kukuh, kita start kayuh. Jom. Untuk kayuhan ni saya letakkan di bahagian handle saja. Saya tak letak pula di belakang sebab malas nak tukar-tukar. Sebab untuk testing saja kan. Okey, saya tak, pada permulaan saya hanya invisible stick saya tu pendek aje. Saya tak buatkan yang the maximum. Jadi saya nak tengok stability dia. Okey, jom kita tengok dulu. Okay, setakat ni ok je, tak ada masalah kalau saya buat invisible stick tu pendek. Tapi kali ni saya nak cuba buat paling maksimum. Kita tengok macam mana dia punya stability. Untuk kayuhan santai dalam kawasan perumahan, saya rasa okey je, tak ada masalah sangat. Cuma itulah yang saya perasan, kalau saya buat invisible stick saya tu panjang, lama kelamaan dia makin menurun, makin menurun, makin menurun. Sama ada ikatan pada clamp tu tak berapa kuat ataupun jalan memang betul-betul tak rata lah. Itu yang saya perasan lah. Jadi untuk percubaan pendek ni, kesimpulan saya buat setakat ni lah.
Okey, berbaloi juga guna super clamp ni. Dia kukuh lah juga untuk invisible stick yang pendek. Kalau panjang tu kita kena perbetulkan lagi lah. Maknanya cara kita clamp tu mungkin kena ketatkan lagi ke ataupun macam mana lah. Cuma buat masa ni saya hanya berani letak di depan saja. Saya tak berapa berani lagi kalau nak letak di belakang sebab memikirkan keadaan ni yang boleh turun ke bawah. Takut-takut nanti terlepas jatuh ke lantai. Aduh, pecah pula kan. Jadi okey lah buat masa ni, itu saja. Saya rasa okey, dan dibantu dengan Insta360 yang stabil ni, okey sangat lah kan. Baik, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share saya punya video ni ya. Kalau komen lagi bagus sebab baru saya nampak siapa yang komen. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.